Waduh, lihat nih teman-teman, bonekanya berantakan sekali nih. Tuh kan, bisa bunyi kan? Ini teman-teman, aku tiup lagi ya. Oke. Jangan risik. Aduh, ini lihat teman-teman, kok galon ada di atas sofa sih? Kerjaan siapa ya ini ya, taruh-taruh galon di atas sofa. Mama turunin dulu ya teman-teman ya. Tuh. Yes. Nih, kan mama kayak gini bisa duduk teman-teman. Aduh teman-teman. Puasa hari ini lemes banget ya. Mama jadi males beres-beres nih. Mama kok lemes banget ya? Apa semalam sahurnya makannya dikit doang kali ya sama minumnya ya? Cacing banget. Yaudah deh, mama harus semangat nih puasanya nih ya teman-teman ya. Kita puasa harus semangat ya teman-teman ya. Hah? Tuh lihat teman-teman. Waduh, lihat nih teman-teman. Bonekanya berantakan sekali nih. Pasti jeli nih. Habis mainan tidak diberesin. Ya udah teman-teman, karena kita lagi puasa tapi harus tetap semangat. Jadi mama mau beres-beresin ini nih. Bonekanya nih. Nih, mama mau beresin ya. Nih. Okay. Mama mau taruh di bukit kaca ini ya biar rapi. Ih, lucu banget teman-teman, lihat nih. Ada boneka. Ini kayaknya bonekanya bisa bunyi deh teman-teman nih. Coba mama pencet ya. Tuh kan bisa bunyi kan? Ini punya jelly teman-teman. Mama taruh sini ya. Nah, ini yang terakhir nih, boneka kura-kura. Mama taruh sini ya. Nah, tuh kan teman-teman, jadi rapi kan seperti ini. Ya udah deh, mama mau istirahat ya teman-teman ya. Ini udah siang. Nanti sore mama mau bikin makanan untuk buka puasa. Jadi mama mau istirahat dulu deh. Aduh teman-teman, mama istirahat di sofa aja deh ya. Ngantuk nih. Oh iya teman-teman, aku isengin lagi kayak kemarin. Nih, tiup dari selang ini. Oke, cekin-cekin teman-teman. Oh no. Mama aku bergerak teman-teman. Jangan berisik ya. Anaknya kabur kemana lagi ya, Jelin ya? Yaudah deh mas teman-teman, mama mau keluarin ya. Soalnya kan mama mau bikin makanan nanti buat buka puasa. Aduh, yaudah deh, mama keluarin di sini aja ya teman-teman ya. Aduh, ini teman-teman nih. Ini kira-kira isinya apa ya teman-teman ya? Kok besar banget seperti ini ya?